Saya nggak bisa, saya aku telat nanti. Ya, aku ada kerjaan nanti telat. Ini kan kamu nyusul, bisa bareng lagi. Akhir-akhir ini sangat sering kita lihat beberapa pemain timnas Indonesia selalu digosipkan memiliki hubungan spesial dengan beberapa selebritis. Nampaknya fenomena tersebut imbas dari pernikahan Pratama Arhan dengan Aziza Salsa. Yaps, tak bisa dipungkir lagi gengs, dari Pratama Arhan akhirnya ikut merasakan dampak dari pernikahan Arhan. Bagaimana tidak? Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand yang dikenal dekat dengan Arhan di timnas Indonesia. Digosipkan juga menjalin hubungan dengan teman-teman Aziza. Pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam menjadi laga yang menarik untuk Pratama Arhan. Pasalnya, ex-pemain PSIS Semarang itu bertanding disaksikan secara langsung oleh Aziza Salsa. Istri Pratama Arhan itu terpantau hadir langsung ke stadion utama Gelora Bung Karno. Aziza datang bersama teman-temannya untuk menyaksikan pertandingan leg pertama, putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari sejumlah teman-temannya itu, ada juga Fuji Utami yang juga datang. Lantas, Fuji datang untuk menonton aksi Asnawi Mangkualam. Sebelumnya ramai digosipkan bahwa Fuji sedang menjalin kedekatan dengan kapten timnas Indonesia itu. Keduanya terpantau pernah jalan berdua hingga dikabarkan menjalin hubungan. Janganlah kalian ganggu orang lagi fokus jalan sama pasangan di video, di foto, apa segala. Kalian lebay kali. Biar apa? Baik Aziza dan Fuji, mereka datang ke stadion utama Gelora Bung Karno juga bersama keluarga besar Andre Rosiade. Asnawi dan Fuji. Hubungan kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dengan Fujianti Utami alias Fuji tengah jadi sorotan. Video kebersamaan keduanya tengah jalan dan makan bareng menimbulkan asumsi mereka tengah menjalin hubungan dekat. Hubungan Fuji dan Asnawi pun terjawab dari bocoran teman sendiri Sadio Ramdhani. Janganlah kalian ganggu orang lagi fokus jalan sama pasangan di video, di foto, apa segala. Kalian lebay kali. Biar apa? Lebay kali kalian. Orang lagi jalan, orang lagi meet up, difotoin, divideoin. Kenapa lay kali kalian? Dalam rekaman live TikToknya yang diunggah ulang akun-akun penggemar, Sandil membocorkan Fuji dan Asnawi sudah jadian. Dalam live tersebut, Sandil sempat membacakan pertanyaan warganet soal hubungan Fuji dan Asnawi. Sandil pun memberikan jawaban yang menyiratkan Fuji dan Asnawi sudah jadian. Lebih lanjut, Sandil mengimbau orang-orang agar tidak mengganggu pasangan tersebut. Pesepak bola asal Muna, Sulawesi Tenggara itu menyebut tindakan warganet merekam-rekam Fuji dan Asnawi sudah berlebihan. Janganlah kalian ganggu orang lagi fokus jalan sama pasangan di video, di foto, apa segala. Kalian lebay kali. Biar apa? Lebay kali kalian. Orang lagi jalan, orang lagi meet up, difotoin, divideoin. Kenapa lay kali kalian? Sadio tampak mewakili suara hati Fuji dan Asnawi yang kerap dicuri diam-diam foto dan videonya. Ia heran kenapa warganet melakukan hal tersebut. Kedekatan Asnawi dan Fuji diketahui membuat geger media sosial. Apalagi Fuji yang sebelumnya tak menyukai sepak bola, sampai rela datang ke Surabaya untuk menonton pertandingan Asnawi. Fuji dan Asnawi sendiri dikabarkan baru saling mengenal Jepang. Saat itu mereka sama-sama hadir di pernikahan teman dekat mereka, Pratama Arhan dan Aziza Salsa. Marcelino Ferdinand dan Maria Theodore. Sosok pacar Marcelino Ferdinand, Maria Theodore, menarik perhatian netizen.
Maria bersama ibunya menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia U23 versus Turkmenistan U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan. Maria yang datang bersama ibundanya tampak duduk di tribun VIP bersama sahabatnya, Aliza Salsa, yang merupakan istri dari Pratam Arhan. Di sana juga terlihat ayah Aziza, Andre Rosiade, dan ibunda Marcelino, Sundarwiani. Berbagai momen ketegangan Marcelino dan Maria mengundang berbagai komentar netizen. Kebanyakan menggoda kedua pasangan ini untuk segera menyusul Arhan dan Aziza ke pelaminan. Kedekatan Marcelino dengan Maria menjadi sorotan. Terpampang video kala ibunda Marcelino memberikan kode ke anaknya bahwa di sebelahnya ada Maria. Di video lain juga terlihat momen ketika Maria berpamitan dengan ibunda Marcelino. Langsungkan Maria mencium tangan ibunda Marcelino. Lalu keduanya berpelukan sambil cium pipi kanan dan kiri. Pratama Arhan dan Aziza. Pesepak bola timnas Indonesia Pratama Arhan telah resmi meminang Aziza Salsa yang merupakan putri dari anggota DPR RI, Andre Rosiade. Pasangan pengantin baru itu menggelar pernikahan di Masjid Indonesia Tokyo, Jepang pada 20 Agustus lalu. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir turut hadir dan ditunjuk sebagai saksi dari pernikahan Arhan dan Aziza. Sudah resmi menikahi Aziza. Siapa sangka ternyata Arhan menjadi idola di keluarga sang istri sejak lama. Hal itu terungkap lewat unggahan terbaru Andre Rosiade di Instagram. Ia menyebut dua putranya Al-Fatih dan Atalah amat mengidolakan sang pesepak bola. Andre pun tak menyangka kini Pratama Arhan telah menjadi kakak ipar kedua putranya. Setelah menikah keduanya terlihat makin mesra. Beredar video yang perlihatkan momen Pratama Arhan pamit ke Aziza Salsa. Hendaklah akan bertanding memperkuat timnas Indonesia. Momen tersebut membuat netizen yang melihatnya merasa iri. Di dalam video terlihat Aziza Salsa yang posisinya masih tidur serta setengah sadar. Kemudian Pratama Arhan terlihat mengecup Aziza sambil berpamitan. Oke. Nanti kamu sama Kak Fi sama Mumia. Siap-siap. Ya? Ya? Udah ya. Love you. Sayang gak bisa, sayang aku telat nanti. Ya? Aku ada kerjaan nanti telat. Ini kan kamu nyusul, bisa bareng lagi. Gimana nih menurut kamu para pecinta timnas Indonesia? Melihat fenomena seleb-seleb pada deketin pemain timnas sekarang ini? Tulis deh tanggapan kamu di kolom komentar ya. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.